بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. HAMKA adalah akronim kepada Haji Abdul Malik Karim Amrullah, lebih dikenali sebagai Profesor Dr. HAMKA ataupun Buya HAMKA di kalangan peminat dan juga mereka yang mengambil manfaat daripada beliau. Beliau boleh dikatakan seorang ulama yang berstatus ensiklopedik ataupun mausu'i dalam bahasa Arab, yang bermaksud menguasai pelbagai disiplin ilmu. Bahkan sebenarnya pandangan-pandangan dan penulisan-penulisan beliau menjangkaui masa dan merentasi masa itu sendiri. Jika kita persoalkan kenapakah HAMKA relevan untuk masa kini, kita katakan HAMKA adalah antara ulama yang bersifat kenusantaraan. Sebagaimana yang disebut oleh Tun Abdul Razak, HAMKA adalah milik Nusantara. Bahkan penulisan-penulisan beliau ditulis dalam bahasa Melayu yang boleh diterima dan dibaca oleh kelompok Melayu seluruh Nusantara. Selain daripada itu, topik perbahasan beliau menjangkaui pelbagai disiplin ilmu, merentasi ilmu-ilmu agama, ilmu falsafah, pemikiran yang sesuai untuk kita bahaskan, baca, rujuk untuk mencari jawapan-jawapan kepada persoalan-persoalan zaman. Beliau hidup pada abad ke-20 dan ke atas, di mana bermulanya putik-putik masalah-masalah yang kita nampak pada hari ini. Justru antara cara kita memikirkan dan juga kita mencari solusi, antara lain dengan membaca karya-karya beliau, pastilah insya-Allah ada di sana jawapan-jawapan, ada cadangan-cadangan dan ada satu makanan untuk jiwa kita yang sedang menggelepar pada zaman abad moden ini, yang mana kita tercari-cari siapakah tokoh yang sesuai untuk kita angkat sebagai tokoh rujukan utama dalam kehidupan seharian, dalam pemikiran khususnya dan beragama amnya.